Stop. Hari ini jadi kan ngerjain tugas ke rumahku. Ayah. Tunggu aku mau sholat dulu, soalnya dia belum sholat. Ya udah. Yang belum sholat sekarang sholat dulu. Yang tadi sudah sholat langsung ikut aku ke rumah ya. Ayo. Besok seandainya libur, bisa tidur di rumah, rebahan, jalan-jalan, main game. Wah, makanya kok bau. Males, besok masuk. Apa aku bikin berita hoax aja ya, biar besok libur? Pasti anak gak percaya. Besok libur. Mana sih? Lihat. Mana? Lihat yang benar. Iya. Coba kamu lihat di HP-mu. Dikirimin gak? Ya besok libur. Besok libur. Ada apa teman-teman? Kalian sulit dibilangin, terserah kalian. Yang penting kita semua masuk ya teman-teman. Ya, masuk. Jangan percaya hoax. Tomorrow. Loh, kok cuma sedikit ya? Kemana semua ini? Masuk. Kenapa kok gak masuk? Ada berita hoax, Bu. Berita hoax? Beritanya apa? The next step. Anak-anak, menyikapi tentang berita hoax, pertama, kita harus mencari tahu kebenarannya. Jangan langsung di-share atau dibagikan ke teman-teman kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa itu benar, tunggu dulu, kita juga jangan langsung menyebarkannya. Kalau bermanfaat, kita boleh menyebarkannya. Kalau tidak bermanfaat, tidak usah disebarkan atau tidak usah dibagikan. Paham sampai sini? Paham. Mari bijak bersosial media dan bersama.